Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Cikgu Fauziah binti Abdul Rahman, penolong kanan pentadbiran, Cikgu Ahmad bin Robi, penolong kanan hal ehwal murid, Cikgu Hajah Hayati binti Munajat, penolong kanan co-curriculum, Cikgu Ibrahim bin Kamis, penolong kanan pendidikan khas, yang saya kasihi lagi sayangi seluruh warga Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang, iaitu rakan-rakan guru, rakan-rakan anggota pelaksana, pekerja-pekerja, anak-anak murid, ibu bapa penjaga serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dipanjangkan umur untuk bersama-sama dalam satu program, iaitu pelancaran program Bulan Kemerdekaan Peringkat Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang bagi tahun 2021. Para hadirin yang saya kasihi sekalian, terlebih dahulu, saya ingin melahirkan rasa syukur dan gembira kerana pada hari ini, kita masih dapat menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Kita juga masih dapat hidup dengan aman, harmoni serta menjalani kehidupan dengan baik sekali. Walaupun negara Malaysia dan seluruh negara sedang berjuang menangani pandemik wabak COVID-19. Tema sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini masih mengekalkan tema yang sama pada tahun lalu, iaitu Malaysia Prihatin. Malaysia yang membawa pengertian seluruh rakyat Malaysia berganding bahu memerangi pandemik COVID-19. Sama ada penjawat awam, sektor swasta, sukarelawan mahupun orang perseorangan, termasuklah seluruh warga Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang. Prihatin pula mewakili keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kebajikan serta kesejahteraan rakyat melalui inisiatif Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat atau singkatannya Prihatin, yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan serta kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Tema ini sangat bertepatan pada situasi masa ini, yang mana banyak perkara kita telah lalui bersama sepanjang pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan. Ianya juga sangat memberi kesan yang mendalam kepada semua pihak dan golongan. Untuk menjadi sebuah negara yang berjaya, masyarakat mestilah sentiasa berilmu, berakhlak dan mempunyai sifat keprimanusiaan yang disulami kasih sayang dan prihatin antara satu sama lain. Setiap warga negara Malaysia, dari kecil hinggalah yang dewasa, mempunyai peranan dan tanggungjawabnya masing-masing. Begitu juga dengan anak-anak murid di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang ini. Sebagai seorang murid sekolah yang diberi infrastruktur yang lengkap untuk belajar, kita haruslah bersyukur dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Secara tidak langsung sebenarnya, anak-anak murid adalah penyumbang kepada negara pada masa akan datang. Harapan saya agar anak-anak di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang ini mengekalkan ciri-ciri warga negara yang baik, prihatin, berakhlak mulia, berdisiplin serta saling menghormati antara satu sama lain bila dewasa nanti. Murid-murid yang disayangi sekalian, sebagai generasi muda pada hari ini, saya percaya anak-anak murid semua masih kurang arif mengenai peranan dan erti kemerdekaan yang sebenar. Pada zaman sekarang, erti kemerdekaan bukan sahaja sekadar bebas daripada penjajahan secara fizikal semata-mata. Tetapi kita haruslah sentiasa berwaspada dan menghindari penjajahan mental melalui pengaruh-pengaruh negatif serta amalan-amalan yang merosakkan negara.
keadaan negara kita sekarang jauh lebih baik daripada sebelum merdeka. Dengan pembangunan yang pesat serta ekonomi yang kukuh dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Masyarakat kita sekarang lebih berpendidikan dan berjaya. Menjadi harapan saya agar anak-anak murid di Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang ini menggunakan peluang yang ada untuk mengejar cita-cita berjaya dalam hidup. Tidak sepatutnya kita menjadikan pandemik COVID-19 ini asbab kita menjadi murid yang tidak berilmu dan tidak berjaya. Murid-murid perlu sentiasa bersedia untuk mengadaptasikan pendidikan dalam bentuk norma yang baharu. Sentiasa menjaga SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Hadirin yang saya hormati sekalian, sesungguhnya, tujuan program ini diadakan untuk menyemarakkan lagi rasa cinta dan sayang kita kepada negara melalui aktiviti-aktiviti yang telah direncanakan yang bakal kita jalankan sepanjang bulan Ogos sehinggalah majlis penutup bulan kemerdekaan nanti. Semoga segala perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan baik dan sempurna. Segala kerjasama yang ditunjukkan dalam program ini serta program yang akan datang memberikan kekuatan untuk kita meneruskan perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, saya menyeru agar kita sama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang termasuk di rumah kita sendiri. Kibar jalur gemilang di rumah masing-masing bukti rasa cinta dan sayang kita terhadap negara. Jalur gemilang lambang kedaulatan dan kemerdekaan negara, bukan sekadar selembar kain. Murid-murid diingatkan supaya sentiasa mengikut segala arahan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa terutamanya ketika situasi pandemik sekarang ini. Rakyat dan murid yang baik akan sentiasa akur dan patuh arahan pemerintah demi kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada jawatankuasa program Bulan Kemerdekaan Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang bagi tahun 2021, barisan pentadbir, rakan-rakan guru, anak-anak murid, ibu bapa penjaga serta PIBG Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang yang turut sama-sama dalam program pada kali ini. Semoga sambutan kemerdekaan ini kita dapat sama-sama menghentikan penyebaran COVID-19 di samping dapat menjalani kehidupan seperti biasa, insya-Allah. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program Bulan Kemerdekaan peringkat Sekolah Kebangsaan Perempuan Bandar Keluang bagi tahun 2021. Merdeka! 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 Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.